dengan ini tadi yang punya intensitas tinggi banget. Gimana tadi? Sana. Ya pas saya mencoba bisa main tanpa ada cedera, tapi bermain sangat ya apa ya? Ya kurang puas juga sih sama performa sendiri, karena ya sebenarnya tadi bisa lebih apa ya, bisa lebih ada perlawanan di set pertama juga bisa sebenarnya untuk mengambil game final, cuma ya masih ada detail-detail kecil yang harus saya perbaiki. Jadi sempat di set kedua kalau nggak salah sempat tertinggal 5-6 poin ya, terus ada bola yang menurut kamu itu masuk ternyata jadi wasit enggak? Ya. Itu apakah mempengaruhi cara bermain kamu? Ya agak ada sedikit kecewa sih, cuma ya mau gimana, udah kesan wasit ya, kita belum bisa melawan kesan wasit. Walaupun saya merasa beberapa kali pernah di tempat, tapi ya gimana, ya sudah seperti itu. Ini turnamen Super 100 kedua ya? Secara keseluruhan gimana kamu melihat di keirisan kedua ini? Sampai 16 besar ya? Ya sejauh ini ya masih sebenarnya masih bisa dimaksimalkan, cuma ya memang ada sedikit ya kurang lagi juga sih ya, jadi nanti selanjutnya ikut Korea kayaknya. Kalau levelnya lebih tinggi lagi, persiapkan itu gimana? Ya pasti persiapan lagi, latihan lagi, ya kita perbaiki apa yang kurang di sini, kita evaluasi.